Agus Halim. Warga sini. Warga. Udah lama bertetangga sama Pak Anies? Saya kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Untuk sholat jemaah sendiri juga sering ada. Sebulan kadang-kadang ada satu kali. Lagi nggak sibuk aja. Iya, lagi nggak sibuk. Kadang-kadang dua kali. Bagaimana lagi pas lagi nggak sibuk. Bisa aja. Gimana bang? Bisa juga pernah. Bisa juga pernah. Bisa. Kedekatan dengan masyarakat itu tiap ada keluhan masyarakat apapun, dia tampung. Oh, dia tampung? Dia tampung. Bahkan dia bantu juga. Dia bantu? Banyak juga. Dia bantu juga? Iya, dia bantu. Saya sangat kagum. Dia percaya dari Jawa Barat, tapi melihat Pak Anies itu kagum. Kagum ya? Kebaikannya tidak ada perbaikan. Ya, jadi tiap beliau tuh keluar kan banyak yang menyambut juga. Iya, ada sambutannya sangat baik semua. Iya. Iya. Ada protokolnya apa enggak dia antar? Enggak. Dia langsung. Dia bicara langsung sama siapapun. Sama siapapun. Kalau untuk contoh dia berjalan, itu jalan-jalan sendiri aja gitu? Ya, jalan sendiri, kadang-kadang ada yang kawal satu dua, kadang-kadang dua. Kadang-kadang lebih nggak jauh dari jalan. Rumah dia. Ini satu warga sini, tetangganya berapa jauh sih jarak dari rumah beliau? Bagaimana? Rumah bapak sama rumah beliau berapa jauh sih? Ya, kurang jauh? Lebih 100 meter. 100 meter ya. Berarti merasa banget ke apa kesan bertetangga itu. Iya. Ada ya, iya. Ada perasaannya. Ada gimana-gimana pun waktu itu masih ada banjir. Nah, sedikit langsung dia terjun. Langsung apa ininya. Alhamdulillah beliau lebih kebanyakan juga sangat membantu. Sangat membantu ya untuk masyarakat yang kekurangan. Untuk kedepannya ini harapan apa Pak? Ya kedepannya saya berdoa minta kepada Allah beliau itu biar jadi pemimpin lah nomor satu. Amin. Tidak, saya doakan. Oke, terima kasih ya Pak ya. Iya, sama-sama. Ya.